Berikut adalah draw babak 16 besar Thailand Master 2024. Tunggal Putra. Pertandingan babak 16 besar Thailand Master akan dimulai pada pukul 13 waktu Indonesia Barat dan akan disiarkan secara langsung oleh channel YouTube BWF TV. Di babak 16 besar Tunggal Putra, tak ada satupun wakil asal Indonesia. Hal ini dikarenakan, dua wakil Indonesia yang ikut turnamen dengan level Super 300 ini, Tommy Sugiarto, harus kalah di babak kualifikasi, dan Alwi Farhan, harus kalah di babak 32 besar. Tunggal Putri. Di babak 16 besar Tunggal Putri, Esther Nurumi Triwardoyo akan melawan unggulan ke-8 asal Kanada, Wen Yu Zhang. Pertandingan Esther merupakan match ke-6 di court 2 dan dimulai sekitar pukul 17.10 waktu Indonesia Barat. Head-to-head kedua pemain adalah 1-0 untuk keunggulan Esther. Ganda Putra. Di babak 16 besar ganda putra, Leo Roli Karnando, Daniel Martin, akan melawan wakil Thailand, Pirechai Sukpun, Pakavon Trarasakul. Pertandingan Leo Daniel merupakan match pertama di court 1 dan dimulai pada pukul 13 waktu Indonesia Barat. Head-to-head kedua ganda putra adalah 0-0. Sementara itu, Rahmat Hidayat, Yeremia Eri Yoce Yakob Rambitan, akan melawan ganda putra China, He Jiting, Ren Xiangyu. Pertandingan Rahmat Yeremia merupakan match ke-5 di court 1 dan dimulai sekitar pukul 16.20 waktu Indonesia Barat. Head-to-head kedua ganda putra adalah 0-0. Dan Muhammad Sohibul Fikri, Bagas Maulana, akan melawan ganda putra Korea, Ko Sung Hyun, Shin Baek-chol. Pertandingan Fikri-Bagas merupakan match pertama di court 3 dan dimulai pada pukul 13.10 waktu Indonesia Barat. Head-to-head kedua ganda putra adalah 1-0 untuk keunggulan Ko Sung Hyun, Shin Baek-chol. Ganda Putri. Di babak 16 besar ganda putri, Febriana Dwi Puji Kusuma, Amalia Cahaya Pratiwi, akan melawan wakil Chinese Taipei, He Su Yin Hui, Lin Ji Yun. Pertandingan Febriana Amalia merupakan match pertama di court 4 dan dimulai pada pukul 13.10 waktu Indonesia Barat. Head-to-head kedua ganda putri adalah 0-0. Sementara itu, Jessita Putri Miantoro, Feby Setianingrum, akan melawan wakil Jerman, Linda Effler, Isabel Lohau. Pertandingan Jessita Feby merupakan match ketiga di court 1, dan dimulai sekitar pukul 14.40 waktu Indonesia Barat. Head-to-head kedua ganda putri adalah 0-0. Dan Lani Triamayasari, Ripka Sugiarto, akan melawan unggulan kedua, Benyapa Aimsark, Nuntakarn Aimsark. Pertandingan Lani Ripka merupakan match ke-7 di court 1, dan dimulai sekitar pukul 18 waktu Indonesia Barat. Head-to-head kedua ganda putri adalah 0-0. Ganda campuran. Di babak 16 besar ganda campuran, Dejan Ferdinandsyah, Gloria Emmanuel Wijaya, akan melawan wakil Hong Kong, Li Chunhei Reginal, Eng Tes Yau. Pertandingan Dejan Gloria merupakan match ke-8 di court 3 dan dimulai sekitar pukul 19 waktu Indonesia Barat. Head-to-head kedua ganda campuran adalah 2-1 untuk keunggulan Dejan Gloria. Dan Rehan Naufal Kusharyanto, Lisa Ayu Kusumawati, akan melawan wakil Malaysia, Goh Sun Huat, Lai Sevon Jamie. Pertandingan Rehan Lisa merupakan match ke-9 dan dimulai sekitar pukul 19.50 waktu Indonesia Barat, dan court yang digunakan menyesuaikan. Head-to-head kedua ganda campuran adalah 2-2.